Hello, testing, testing, 1, 2, 3. Okay, hari ni aku, Naji dan juga Pak Is, kita orang nak pergi makan dekat ni, nasi kandar old timer dekat Eco Ardens. Aku personally tak pernah makan nasi kandar dekat sini. Tak tahu macam mana rupa dia punya nasi kandar. Jom, kita masuk tengok. Ayam goreng dia nampak best. Merah menyala. Kuah campur. Pedas. Tak mau kuah manis Bagi peh. Peh, okey. Bagi dua. Satu lagi. Okey. Lepas tu ini bendi. Ini. Okey, cukup. Ini. Malas orang lah. Okey. Kalau masih ni? Kalau masih nak ambil bang. Kalau dah boleh. Apa? Okey. Tak. Paling ni lambat ni. Paling ni ye lambat orang ni. Okey geng, inilah dia nasi kandar yang aku dah ambil kan. Kali ni aku tamak sikit, aku ambil dua ketul ayam. Ayam goreng pula tu. Sebab aku tengok dia punya color ayam goreng dia memang geram je tengok kan. Warna ayam goreng dia kemerah-merahan gitu. Aku ambil dua yeah. Sebab kan ada sifat tamak dalam diri kan. Aku mengakulah aku memang tamak kalau nampak ayam goreng cun macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Juicy. Kalau dekat Eco Ardens ni dia ada satu lagi mamak. Aku boleh katakan quite famous juga, nama dia nasi kandar Takbir. Aku pernah makan nasi kandar dekat situ, but untuk aku dia punya kuah, campuran kuah tu tak berapa nak mantap sangat. So itu yang aku nak try nasi kandar yang ada kat sini. Okey, untuk satu set ni, okay, harga dia RM14. Ha, dua ketul ayam goreng, lepas tu ada peria goreng, okey. Ada brandy dan juga ada sayur kobis. Untuk kuah aku minta kuah tak nak kuah manis. Standard lah. Siapa-siapa yang selalu tengok video aku reviewkan nasi kandar ni, aku takkan minta kuah manis lah. Ambil sikit dia punya goreng ni, campurkan sekali dengan dia punya kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Teo. Teo panas, kosong eh. Okey. Untuk dia punya karakter kuah kari, dia tidaklah terlalu pekat sangat. Dia light sikit macam yang aku pernah makan sebelum-sebelum ni. Okay, kat tempat-tempat lain kan. One more time. Okay, aku suka karakter yang kuah yang more to savory macam ni lah. Kuah diorang pun tak nampak berminyak sangat kan? Okay, thank you. Lupa aku nak mulakan dengan ni. Teo kosong, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Wah. Ini papadam, lupa pula. Tu dia. Okey, aku nak review detail lagi sikit dekat dia punya ayam goreng ni. Dia punya ayam goreng ni luaran dia nampak
nampak crispy but not too crispy. Ha. Kalau siapa-siapa pernah makan dekat restoran Hakim Station 7, dia punya ayam lebih kurang sama dia punya looks dia tu, eh, dia kemerah-merahan gitu kan. Dan untuk dia punya rempah pun dia dia light lah. Ha, dia tak terlalu heavy sangat. Peria dia. Peria dia pun tak crispy ya. Dah lemau sikit. Macam dah masuk angin. Dah makan lama-lama sikit. Aku rasa kuah yang aku dapat ni dia kurang mungkin korang kena tambah dengan dia punya kuah manis je kot. Tapi aku jenis memang tak sukalah campur dengan dia punya kuah madu ke ataupun kuah-kuah yang berunsur manis-manis ni. Wah, dan ada reason aku ambil ayam ni dua ketul kan, sebab aku nampak macam kecil. Dia dah nak saing-saing KFC dah dia punya drumstick ni. Oh, Bendy lupa. Kalau korang perasan tadi, dia punya selection lauk-lauk dia tak apa nak banyak sangat. Dia hanya ada beberapa lauk basic lah untuk sesebuah kedai Mama ataupun kedai Nasi Kandar. Untuk dia punya portion tadi aku tak ada minta tambah apa-apa lah. Dia punya portion nasi tu memang itulah yang dia bagi. Tak ada minta ekstra ke, tak ada. Tadi aku nak minta telur masin tapi telur masin tak ada pula. Habis. Aku tak sure Nasi Kandar old timer ni dah berapa lama bertapak kat sini. Aku rasa macam baru lagi lah. Sebab sebelum ni, kalau area sini aku selalu pergi makan asam pedas kat belah sana. Ada One Asam Pedas. Itu memang favourite aku lah. Untuk siapa-siapa yang rasa macam nak cari pot baru untuk makan Nasi Kandar, mungkin korang boleh consider lah Nasi Kandar old timer ni. Tapi aku nak beritahu korang, jangan terlalu high hope sangat. Nah, sebab untuk rasa dia pada aku macam biasa-biasa saja. Dia tak adalah macam wow, macam yang aku pernah makan sebelum ni lah. Pada aku kalau dia kick kan lagi dia punya kari ni kan, aku tak tahulah sebab aku minta yang tak ada kuah manis kan. Mungkin lah kalau kau minta yang ada kuah manis tu lagi kau teruk ke kan, aku tak tahulah. Lepas tu aku tengok ada certain Nasi Kandar yang mana yang aku suka lah. Dia orang letakkan macam bawang goreng kan. Tapi untuk yang ni dia macam tak ada benda tu. Dia aku rasa dia macam ada kekurangan dekat part situ lah. Tapi untuk siapa-siapa yang nak makan Nasi Kandar yang basic, tempat pun tak ramai orang sangat, korang boleh datang terjam makan kat sini. Kalau korang tak ada high expectation, korang boleh makan kat sini. Tapi kalau korang nak mencari satu pot makan yang yalah, yang korang boleh ceritakan dekat orang lain, mungkin aku suggest kat korang boleh cari pot Nasi Kandar yang lain. Okay, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan di Nasi Kandar old timer ni. Kalau korang ada sebarang cadangan nak suruh aku pergi kerja tempat makan dekat mana, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Untuk Nasi Kandar old timer ni pun aku mendapat suggestion daripada viewers yang ada dekat video Padu Babe. Dia ada beritahu, "Api yang try lah Nasi Kandar old timer ni." Itu yang aku ajak Pak Is dan juga Najee sekali. Sebab aku sebenarnya memang tengah mencari pun konten-konten yang yalah, yang korang nak tengok. So hopefully dengan adanya video ni dapatlah memberi kata gambaran dekat korang macam mana kan rasa Nasi Kandar yang ada dekat sini. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu
Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bip Studios. Okay, geng, aku nak habiskan sikit lagi demi nasi kandar ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Padu Bip.